Assalamualaikum, bersama dengan Anu Official Studio. Hari ini aku nak makan ada sebungkus nasi ambeng sebagai sarapan pagi. Ada juga kuih popiah goreng bersalut sambal dan juga kuih tepung gomak. Okay guys, dalam nasi ambang ni ada seketul ayam yang dimasak kicap, mi, tahu, tempe, tu sambal jawa, ada ikan masin dan juga serunding. Jom, kita makan. Bismillah.
Nasi ambang ni aku beli di tepi jalan, street food. Okey, rasa dia cukup. Portion dia tak banyak sangat. Okey. Dan tak rugi, ada seketul ayam, ada mi, ada ikan kering, ada serunding dan juga sambal tahu tempe tadi, sambal Jawa. RM4.50 berbaloi. Okey, aku nak rasa dulu kuih tepung gomak. Inti dia kelapa manis. Tepung gomak ataupun kuih abuk-abuk ni, luar dia adalah salutan kacang hijau. Okay, last. Aku akan rasa ni popiah goreng bersira sambal atau bersalut sambal.
Okay guys, popiah goreng tadi okay, rasa dia not bad, tapi inti dia agak kurang. Hanya terdapat beberapa helai tauge dan juga sayur-sayuran lain seperti carrot dan juga timun. Tapi overall, aku boleh bagi thumbs up untuk semua street food ni. Walaupun dijual dengan harga murah, tapi dia sampai ke standard yang boleh diterima untuk dimakan. Okay guys, sampai kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, Anu Official Studio. Tekan button bell untuk notification. Jangan lupa like, share dan komen. Okay guys, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.